Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bakal mengetes satu wireless router Cisco ya. Ini Linksys E900. Iya, di situ Dan kan ini buat ngomong Yayan yang di kalau Tokopedia ya. Di sini udah saya colokin buat port 1 ya. Di sini, buat port 1. Dia dalam keadaan nyala ya. Dan buat kita lihat speednya ya, di sini. Kita bakalan tes port terlebih dahulu. Ini ya, di sini dia bakalan terbaca 100 Mbps ya kalau buat speednya. Oke, kita bakalan lanjut ke port 2 ya. Sebelum kita masuk ke WebGV-nya, kita bakalan tes speed sama port terlebih dahulu ya. Di sini kita bakalan ke port 2. Ini port 2 dia juga nyala ya. Dan di sini buat speednya ya masih sama. Dan ini buat kita bisa lihat ya portnya dia nyala. Oke, selanjutnya kita ke port 3 ya. Kita bakalan ke port 3. Ini port 3 juga nyala ya. Dan di sini buat speednya juga masih sama. Selanjutnya kita ke port 4. Ini port 4 ya, port 4 dia nyala. Dan ini buat speednya dia sama ya, masih sama. Dan kita bakalan tes internetnya juga ya, port internetnya juga. Di sini ya, nah, dia juga nyala ya. Dan buat speednya juga sama ya, di sini. Oke, lalu kita bakalan masuk ke web view-nya ya. Kita bakalan masuk ke web view-nya. Di sini kita pakai Mozilla ya kalau buat IP buat web view-nya ya. Di sini buat IP-nya udah saya tulisin sama username sama sandinya ya. Udah ada di sini. Kita bakalan masuk ke web view-nya pakai Mozilla ya di sini. Kita tulis 192.168.1.1 ya buat web view-nya. Nah, di sini kita tulis admin. Admin. Dan buat passwordnya juga sama ya, admin. Nah, ini ya. Dia masuk ke web view-nya ya, kayak gini. Dan buat IP-nya udah tertera. Dan buat mereknya juga ada ya, Linksys E900. Di sini kita bisa lihat ya, statusnya di sini. Nah, ini statusnya ya. Di sini udah tertera ya semuanya di statusnya. Kalau kita lokal networknya ya. Ini ya. Ini buat uniknya. Aman deh ya. Dan ini buat network name-nya ya. Di sini. Cisco 02125 ya. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini ya. Dia udah kebaca ya. Cisco 02125. Oke, buat uniknya aman ya. Kalau webview-nya aman, dia masuk. Dan di sini kita bisa lihat di CMD-nya ya, dia nge-replay ya di sini. Buat IP-nya dia nge-replay. Oke, buat nick-nya aman ya. Sekian dari saya buat Yayan ya, yang di Tokopedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.